Halo guys, kembali lagi di channel gua Ras Gaming. So, ya jadi tuan kembali lagi di channel gua. Jadi pada video kali ini gua gak ingin bermain game Minecraft dulu. Jadi di sini kita sudah berada di aplikasi TikTok lagi guys. Oke, jadi kita kembali lagi di TikTok guys. Ya, jadi seperti video-video sebelumnya, jadi mungkin kalian ada yang baru bergabung ke channel gua guys, silakan klik link yang ada di deskripsi untuk video TikTok yang lain. Karena di video sebelumnya ini gua juga sudah bahas video-video yang ada di TikTok ini guys. Oke, jadi kita lanjut. Nah, jadi guys, di sini kita sudah berada di aplikasi TikTok dan seperti biasa, kita bakalan coba trik-trik baru untuk Minecraft guys. Oke, jadi kita langsung saja cari Minecraft di sini. Nah, di sini ini banyak sekali guys ya video-video tentang Minecraft dan tuh banyak sekali trik-trik yang bisa kita coba di Minecraft-nya guys. Oke, ini ada banyak cuy. Wah, banyak bener guys ya. Tuh ada senjata juga cuy. Dan ini kalau gak salah ini video kemarin ya ini. Nah, ini fox yang kita coba itu yang gagal guys. Lihat ya. Tuh. Itu gua kemarin itu sudah nyoba guys, tapi gagal. Karena foxnya tuh gak mau lompat guys. Gak tahu itu kenapa guys ya. Kenapa yang ini tuh bisa cuy. Mungkin karena versinya beda. Karena ini Minecraft Xbox ya ini. Sudah kelihatan kalau ini adalah Minecraft Xbox. Oke, jadi lanjut saja guys. Nah, ini juga banyak sekali yang sudah kita review juga. Dan kita bakalan cari yang sekiranya menarik guys. Dan ini apa? How to make a cool cobblestone tower. Oh, oke, kita bakalan coba cek cobblestone tower. Cobblestone tower, itu bukan cobblestone guys, itu netherrack guys. Oke. Di sini itu netherrack cuy, bukan. What? What the hell man? Guys, bisa gitu cuy. Gua baru tahu ya kalau ternyata. Wah, keren sih. Keren banget cuy. Waduh, gua gak kepikiran, guys. Tuh, awalnya tuh kayak yang aneh gitu, guys ya. Tuh, langsung jadi tower, cuy. Cobblestone tower gak tuh. Wah, keren, guys. Bisa kita coba ntar ya di Minecraft-nya, guys. Wah, keren sih. Keren, keren, keren. Keren, guys. Ini dia yang bagus. Wah, keren, keren. Oke, kita next saja. Kita bakalan cari lagi trik-trik yang mungkin kita bisa pakai. Jadi kita bakalan coba cari. Di sini ada how to make door jump scare. Door jump scare. Kita coba cek deh. Oke, kita cek. Oh, lagunya keren, guys, tapi sayangnya copyright ya. Yuk lanjut. Oh. Ini pakai ice ya? Oke. Oh, oke, keren sih, keren-keren, guys. Dulu tuh gue juga pernah sempat bikin sih. Di video yang mana ya? Pokok cek aja, guys. Kayaknya sih gue bikin ya, sudah bikin. Perangkap gini, jump scare gitu. Gue pernah bikin sih. Tapi caranya beda, guys, beda kayak yang ini. Ya, 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 keren sih, keren-keren. Ntar kita bakalan coba aja deh di video berikutnya. Jadi di sini kita bakalan kumpulin dulu video-videonya, guys. Dan mungkin di next video kita bakalan coba cek dan kita bakalan coba trik ini tuh di Minecraft-nya langsung. Oke, jadi lanjut saja. Dan di sini ada kandang burung, guys. Oh iya, karena di survival series gue, guys, itu burung kita itu gak ada kandangnya, cuy. Oke, kita bakalan coba. Gue gak kepikiran, guys, ya bikin kayak gini nih. Oke. Burungnya tuh di tame dulu. Nah, kemudian didudukin. Dikasih kaca, kemudian piston. Oke. Ide bagus, guys. Oke, karena di sini burung kita tuh gak ada kandangnya masih. Oke. Jadi ntar kita bakalan coba untuk bikin ini, cuy. Bikin kandang dari burungnya. Oke, keren sih. Keren, guys. Ini keren banget. Bisa kita coba tuh ntar ya. Dan lanjut di sini how to make campfire. Campfire design, oke. Okay. Campfire design. Pakai netherrack. Heeh.
terus pakai snow. What? Oh, kayaknya sih gue pernah tahu nih. Trik kayak gini nih gue pernah lihat nih. Oke, kita lihat saja dulu guys. Oke. Ah iya, gue pernah tahu nih, pernah bikin juga gue guys. Nah kan? Ini diapain cuy? Oh, dikasih piston guys biar kedorong gitu. Asik. Keren nih jadinya ya. Itu guys, jadinya tuh keren ya campfire-nya. Oke. Ini sebenarnya cara lama guys ya. Ntar kita bakalan coba saja deh ya. Jadi di sini kita bakalan coba semua yang kita lihat di sini. Dan di sini kita coba lihat how to make a house with only one block. Wow. Oh yes, kita bakalan cek saja seperti apa ini. Wih. Rumah mini guys ya, kayak tenda gitu. Iya gak sih? Nah kan? Hah? Terus masuknya? Oh. Oke, ini ide bagus guys. Ini rumah mini, pintunya tuh cuma satu blok cuy. Wah keren sih, ide bagus nih. Kita bakalan coba saja ntar ya. Kira-kira berhasil lah enggak? Yui lanjut ya. Di sini kita bakalan coba cari video-video yang menarik lagi guys, yang sekiranya bisa kita coba di Minecraft. Dan di sini kita lihat-lihat dulu. How to make TNT water. TNT kan gak bisa di air guys. Kita bakalan coba cek aja. Oh, oke. Caranya gitu guys ternyata. Gue baru tahu juga ternyata. Oke lah, jadi soalnya kalau TNT ini guys, kalau di air itu gak bisa, blok-blok di sekitarnya tuh gak bakalan meledak kalau di air ya, oke. Keren. Nah, jadi di sini ada how to make aquarium lagi, guys. Di sini bikin aquarium sama kayak di video yang kemarin. Kalau yang di kemarin itu akuariumnya itu gak ada kacanya, guys. Jadi ikannya tuh bisa keluar. Jadi kalau ini beda lagi. Ini kayak gimana dah? Oke, seperti ini, guys. Kemudian oh, kalau ini sih simple banget, cuy. Nah, cuma gitu doang ya. Nah, wih keren ya, desainnya keren guys. Wah keren. Sip. Lanjut. Keren. Dan di sini kita lanjut di sini pesawat bagi yang belum tahu. Oke, jadi di sini dia bikin pesawat. Oh iya, gua pernah tahu nih. Ah iya, gua pernah tahu guys. Keren sih, emang bentuknya kayak pesawat ya. Ya udahlah, lanjut guys, kita bakalan cari lagi. Yuk lanjut ke video berikutnya guys. Jadi di sini bikin fountain guys atau air mancur. Nah, karena di wait, kita jeda dulu. Karena di survival series kita itu masih belum ada air mancur. Di sini mungkin kita bisa terinspirasi dari ini. Oke. Jadi seperti ini. Nah. Oke. Keren sih, bentuknya sudah kelihatan keren, guys. Nah. Keren. Sudah kelihatan sih ya. Terus wih, keren guys, air mancurnya keren ya. Oke lanjut di sini, bagaimana cara ngetrol teman kamu guys atau mengerjai temanmu di Minecraft. Di sini tuh
bikin kasur, kemudian di bawahnya tuh dikasih observer dan TNT, guys. Oh iya, ntar kalau ditidurin itu bakal meledak, guys, ya. Ya sih, keren-keren. Nih, percobaannya. Duar. Langsung meledak, guys. Kayaknya sih dulu gua pernah deh bikin jebakan TNT gini deh. Yaudah deh, lanjut aja, cuy. Oke, guys, jadi sekarang kita beralih ke Minecraft Android atau Minecraft MCPA. Oh, jadi untuk Minecraft Pocket Edition Android, guys, ini untuk armor stand-nya tuh ada tangannya, cuy, ya. Soalnya kalau di PC tuh gak ada, guys. Ini ada bisa ngatur pose, ya, ternyata, ya, di Minecraft Android. Oh, bisa naruh pedang juga, cuy. Oh, keren sih. Itu. Terus diapain? Hah, dikasih gitu, piston. Oke. Wih, keren, guys, ya. Jadinya keren, cuy. Wah, sayangnya di Minecraft PC gak ada, guys, ya. Kenapa ya? Seharusnya, guys, ya, di Minecraft PC itu harus ada duluan, guys, daripada Minecraft Android. Tapi di sini malah di Minecraft Android-nya yang ada. Di Minecraft PC-nya itu gak ada, guys, untuk kayak gini. Kenapa ya? Kenapa bisa gitu, cuy? Ya udah deh, lanjut, guys, ya. Oke, ini apa? Wow. Wanjay. Wanjay, bisa gitu, cuy. Keren, ya. Wah, keren, guys. Itu bikinnya gimana, ya? Wuh, lama banget paling, ya, bikinnya. Enak gitu, guys, ya. Dilihatnya tuh enak, cuy. Wah, enak banget, guys, dilihatnya, ya. Yoi, lanjut. Dan di sini nih sama, guys. Oh, ini Minecraft Dropper. Sama kayak kemarin yang kita coba, yang scaffolding itu, guys, yang kita gagal, cuy. Kita lihat aja kalau ini. Oh, kalau ini yang air, cuy. Nah. Ya, kalau ini sih gampang, guys, ya. Ini lurus. Kalau yang kita kemarin itu, guys, itu scaffolding. Jadi kita harus mendarat di scaffolding. Dan itu pun nggak lurus gini, guys. Kalau ini kan langsung lurus saja. Kalau yang scaffolding itu menggok-menggok, cuy. Wah, kesusahan gua, guys, ya. Sampai gagal itu, guys. Lihat nih, kalau ini kan lurus, cuy. Tuh, lurus, ya. Gampang sih kalau Minecraft Dropper yang ini, yang air. Ya udah deh, lanjut, cuy. Nah, jadi di sini ada pembuatan tower lagi, guys. Sama seperti tadi, cobblestone tower. Nah, caranya pun sama, guys. Dikasih lava. Wah, ini cara instan, guys, ya. Tinggal dikasih air. Nah, kan? Jadi dong. Cepet banget, guys. Itu, dikasih airnya tuh cuma di bagian pojok, ya. Jadi tower, guys. Jadi tower, guys, ya. Keren sih. Ide keren, guys. Ntar kita bakalan coba saja deh. Kita bisa bikin di survival series kita. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Ini kayak Minecraft Dropper gitu, guys. Tapi ini ternyata bukan dropper, guys. Ini ternyata naik roller coaster tuh. Kayak yang terjun ke bawah gitu, guys, ya. Wanjay. Lihatnya tuh. Wow. Keren, guys, ya. Dilihatnya tuh enak, guys, tuh. Wanjay. Bisa gitu, ya. Bloknya tuh bisa kayak gerak gitu, guys, ya. Wah, keren banget sih. Keren banget nih yang bikin, guys, ya. Keren, cuy. Oke, guys, lanjut. Ini sama seperti tadi. Ini menggunakan lava. Nah, jadi dibentuknya tuh kayak gini. Ini bikin apa? Tower kah? Oke, dia ini bikin apa, guys? Nah, dikasih water. Jadi apa, cuy? Wih, keren, guys, ya, jadinya. What? Waduh, gila sih. Ini keren sih. Ini keren, guys. Kalau menurut gue sih ini paling keren.
bisa gitu guys ya, bentuknya tuh bisa jadi kayak gitu. Dan yap, kayaknya sih ini adalah video terakhir. Dan ya, ntar video-video yang tadi kita sudah lihat bakalan gue coba di video berikutnya. Jadi ya, ntar kita bakalan coba deh guys ya. Kalau menurut gue sih paling keren nih yang terakhir ini guys ya, karena bentuknya tuh kayak bangunan gitu cuy, dan bangunannya tuh keren guys ya. Kalau menurut kalian di video yang mana guys yang keren, yang menarik gitu cuy, silahkan komentar aja di bawah. Oke guys, kayaknya sih untuk video kali ini sampai di sini dulu. Jika kalian suka silahkan like, comment, and subscribe guys. And then gua Ras Gaming, stay with me and see you in the next video. Bye bye.